Assalamualaikum guys, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama aku Esensiana. Di sini, aku udah ada di halaman kampus SMP M Plus Gunung Pring. Nah, seperti yang teman-teman tahu, aku sekarang lagi di acara Jalan Sehat Semarak Dua Windu SMP M Plus. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di belakang, teman-teman yang lain lagi pada registrasi. Mau tahu keseruan lainnya? Yuk, ikutin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring merayakan milad yang ke-16 tahun atau tepatnya dua windu milad SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Mengambil tema Unggul Bermaslahat, SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring hari ini menggelar acara Jalan Sehat. Khususnya untuk intern keluarga besar SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, yaitu siswa dengan orang tua. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Untuk itu, sesibuk apapun orang tua, pasti mempunyai waktu khusus bersama dengan putra-putrinya. Selamat milad M Plus, unggul bermaslahat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur pagi hari ini cerah ceria kita semua berkumpul di halaman pendopo SMA M Plus untuk bersama-sama kita menghadiri acara Jalan Santai atau Jalan Sehat yang merupakan rangkaian dari acara milad Semarak Dua Windu SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Acara Jalan Sehat ini merupakan acara pertama dari serangkaian acara perayaan Dua Windu M Plus. Untuk memulai Jalan Sehat kali ini, dimulai dengan senam bersama yang akan dipandu oleh instruktur nasional. Ini besok adalah materi kelas 7, materi wajib ini. Silakan yang kelas 7 perhatikan. Untuk acara Jalan Sehat kali ini, rombongan dibuka langsung oleh Bapak Camat Muntilan loh. Nah, untuk rutenya dimulai dari pendopo, lalu mengikuti sepanjang Jalan Pemuda, lalu belok kiri ke perempatan Pasar Muntilan, lalu kembali lagi ke M Plus. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin aku. 5, 4, 3, 2, 1. Nah teman-teman, rombongan yang paling depan udah sampai di Jalan Kelangon, Pasar Muntilan nih. Hai, gimana? Capek. Oh ya, semangat. Seru nggak tadi selama perjalanan? Seru banget. Seru banget. Oh, sama teman-teman sempat ngapain aja? Sempat foto-foto, ngobrol, dengerin lagu. Seru, kita ngobrol kan jarang nih bertiga ini. Oh ya, jadi kita family time gitu ya. Iya, family keren. Time lah. Nah guys, ternyata di rombongan terakhir ada alumni M Plus tuh. Coba kita tanya-tanyain yuk, gimana kesan-kesannya mengikuti acara ini gitu, acara Jalan Sehat Dua Windu M Plus tahun ini. Pastinya seru ya. Seru, ya, seru banget. Ya. Lalu untuk partisipasinya juga, partisipannya banyak. Pria. Ya, mungkin ada harapan apa buat M Plus kedepannya gitu, boleh? Semoga M Plus dapat lebih maju, dapat menjalankan acara seperti secara rutin. Amin. Amin. Boleh dong sedikit tagline-nya untuk Dua Windu kali ini? Boleh? Boleh. Oke. Okay. Dua Windu M Plus, unggul dan bermaslahat. Habis jalan, capek, istirahat. Nah ini sekarang para peserta Jalan Sehat lagi pada istirahat nih, sambil makan menunggu pembagian door prize-nya. Bisa kalian lihat tuh, di atas panggung udah ada hiburan nyanyi-nyanyi tuh. Wah, kelihatannya seru banget ya pada joget-joget gitu di depan panggung. Nah, sambil menunggu pembagian door prize-nya, yuk kita lihat teman-temannya lagi pada istirahat. Ibarat koyoku, aku saya salah satu saksi sejarah dari rintisan berdirinya, tahu betul perjuangan dari seluruh keluarga besar M Plus. Sehingga sampai hari ini kita bersyukur M Plus masih menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya orang tua dari Kairila Igadi Pramesti, kelas 8A. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk M Plus
yang ke-16. Semoga sukses selalu. Dua pintu M+, unggul bermaslahat. Asli ini seru banget ya acaranya. Kita dapat sehatnya, dapat happy-nya, juga dapat family time-nya. Ingat ya guys, ini baru acara pertama, baru acara jalan sehat dalam rangka Dua Windu M+. Masih banyak banget kegiatan seru lainnya. Don't miss it dan pastikan untuk terus update di semua platform sosial media M+. See you on the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.